Melalui sidang memasuki ruang sidang, pemohon dan pengunjung sidang dimohon berdiri. Pemohon dan pengunjung sidang dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemohon, yang terhormat termohon, dan yang terhormat pada agenda sidang malam hari ini. Sesuai yang telah kami bicarakan adalah pembacaan putusan atas permohonan dari pemohon Partai Bulan Bintang. Putusan nomor register permohonan 008/PSDT/Bawaslu/2 Mei 2018 demi kehadiran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilu menjatuhkan putusan berikut menimbang: a. Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan umum permohonan dari nama Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra S.Sc., nomor KTP, alamat, tempat, tanggal lahir, pekerjaan sebagaimana berikut dianggap dibacakan. 2. Nama Isur Arfian Syahrul M.Sc., nomor KTP, alamat, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, jabatan sebagaimana dibacakan dan dianggap terbaca. Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2015-2020 berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Raya KM 18 nomor 1B Jakarta Selatan dan hari ini memberikan kuasa kepada Agus Wiwarsono SHMH, Rozi Fahmi SH, Firman SH, Misnan Kartono SH. Kesemuanya berkeluarga Indonesia, kerjaan advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Ihza & Ihza Lobby beralamat di 88F Casablanca Office Tower, Tower A, lantai 19, Kota Casablanca, Jalan Casablanca, Kapling 88 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor A garis hukum 555/DPT/Sek/02/2018 tanggal 19/2018 dan surat kuasa khusus tambahan nomor A garis hukum 556/DPT/Sek/02/2018 tanggal 25 Februari 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 58/PL.01.1/KPT/03/KPU/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tanggal 17 Februari 2018 terhadap Arief Budiman SSIP MBA dalam jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berjalan di Jalan Imam Bonjol nomor 22 RT 8 RW 4 Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin Esa STI, Ari Ahmad Esa, Robikin MKS Esa MK, Yaduwa Esa MBA, Samsudin Selamat Fasilite Sikit Nur Dhabi Nubreha, Budi Rahmat Esa, Bambang Sukiran Esa, Ari Ebeni Esa, Hemi Martin Esa, dan lain-lain dianggap terbaca. Kesemuanya berkeluarga negara Indonesia, para advokat dan asisten advokat pada kantor hukum Ali Nurdi dan partner yang beralamat di Jalan Panglima Polim 4, nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam tim advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU berdasarkan surat kuasa khusus nomor 203/Y.01.1/2054/03 KPU (/2/2018) tanggal 23 Februari 2018 bertindak baik sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon. Dengan permohonan tertanggal 20 Februari 2018 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa Pilpres Pemilihan Umum nomor 008/PS/Bawaslu/2018 tanggal 21 Februari 2018. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengar keterangan termohon, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membaca kesimpulan pemohon dan termohon, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut. Silakan Pak Kris untuk membacakan selanjutnya. Pertimbangan hukum. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dianggap sudah dibacakan. Kedudukan hukum dianggap sudah dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap sudah dibacakan. Pendapat majelis persidangan dalam eksepsi menimbang bahwa perubahan permohonan pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon, maka majelis berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hak termohon dan termohon masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan, sehingga majelis berpendapat bahwa majelis dapat memeriksa perubahan permohonan pemohon. Dengan demikian, eksepsi termohon mengenai perbaikan permohonan ditolak. Dalam pokok permohonan, menimbang majelis persidangan setelah memeriksa secara sesama bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 58/PL 01.1 KPT-3/KPU-2 2018 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon akuo. Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara akuo oleh majelis persidangan. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan akuo adalah tidak ditetapkannya Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2019. Menimbang bahwa tidak ditetapkannya Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan pemohon, termohon, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon atau termohon, mencermati bukti yang diajukan pemohon yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P14C dan bukti termohon yang diberikan tanda bukti T1 sampai dengan bukti T24. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan beserta keterangan saksi dan ahli, majelis selanjutnya menyatakan bahwa persoalan yang harus dijawab dalam permohonan akuo adalah satu, apakah verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat benar telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 dan memberikan syarat status memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara nomor 02 PL 0111-KPU-KPN-1-2008 tertanggal 9 Januari 2018. 2. Apakah verifikasi faktual pada tanggal 6 Februari 2018 terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53-PU-15-2017 tertanggal 11 Januari 2018 yang memberikan status belum memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara nomor 05-PL.01.1B-9211-KPU-2-2018 tertanggal 9 Februari 2018 dapat membatalkan hasil verifikasi tanggal 7 Januari 2018 yang telah memberikan status memenuhi syarat untuk Partai Bulan Bintang yang dituangkan dalam berita acara nomor 02-PL.011-BA-9211 KPU Kabupaten 1 2018 tertanggal 9 Januari 2018. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU-KIP Kabupaten Kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi partai politik pada pemilu terakhir melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap A. kepengurusan 30%, keterwakilan perempuan dan kantor tetap partai politik daerah kabupaten kota, dan B. keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat adalah daerah otonomi baru. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan verifikasi faktual domisili kantor pada tanggal 7 Januari 2018 bertempat di Sekretariat Kantor DPC Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sujarwo Condro Negoro SH, Desa Abreso, Distrik Ransiki, dan dinyatakan memenuhi syarat. Menimbang bahwa verifikasi faktual terhadap kepengurusan keterwakilan 30% perempuan Partai Bulan Bintang dilakukan dengan cara bertemu langsung dan memastikan bahwa ketua, sekretaris, dan bendahara yang tercantum dalam SK kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang adalah yang diketahui sebagai orang yang sama secara faktual oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan hasilnya memenuhi syarat. Menimbang bahwa verifikasi faktual dengan metode sensus terhadap keanggotaan Partai Bulan Bintang dilakukan dengan cara pengurus Partai Bulan Bintang mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat Partai Bulan Bintang sejumlah 68 orang, kemudian dilakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan antara KTA dengan KTP, dan didapatkan 51 orang yang memenuhi syarat. Menimbang bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 telah dituangkan dalam berita acara nomor 02-PL.011-BA-9211 KPU Kabupaten 1 2018 yang ditetapkan dalam berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota dalam rapat pleno Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Januari 2018. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara nomor 92-PL.011-BA-9211 KPU Kabupaten 1 2018 menyatakan status kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, domisili kantor tetap, dan keanggotaan Partai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat. Menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2018 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU 15/2017 yang dituangkan dalam berita acara 02/PL 011BA 912 KPU Kabupaten 1 2018 merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf, saya bacakan kembali. Menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU 15/2017 yang dituangkan dalam berita acara 02/PL 011BA 912 KPU Kabupaten 1 2018 merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi faktual, dikarenakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana perintah Pasal 34 Ayat 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU / Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual setelah menerima dokumen hasil penelitian administrasi dan meneliti dokumen persyaratan keanggotaan partai politik. Menimbang bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU / Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat Kabupaten Kota dan menemui anggota partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota. Menimbang bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah sesuai dengan materi yang mencakup 4 unsur yang harus diverifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota atau sebutan lain, pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota, domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir pemilu, dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan berita acara 02/PL 011BA 91211 KPU Kabupaten 1 2018 merupakan tindakan yang sah menurut hukum, dan keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang sah atau res matatis. Berita acara yang dihasilkan adalah sah menurut hukum serta tetap berlaku sepanjang tidak pernah dibatalkan. Menimbang pada tanggal 11 Januari 2018 terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU 15/2017 yang membatalkan frase telah ditetapkan dalam Pasal 173 Ayat 1 dan seluruh norma Pasal 173 Ayat 3. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD menegaskan proses dan hasil verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK 031 KPT/03 KPU 11/2017 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL 011 KPT 03/KPU 12/2017 tetap dinyatakan sah. Ide dasar yang terkandung dalam ketentuan ini adalah ide yang terkandung dalam Pasal 3 huruf D dan E dan huruf K Undang-Undang Pemilu yang berkenaan dengan prinsip kepastian hukum efektif dan efisien. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 dimaksud verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dan hasilnya menyatakan Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam BAPK KPU Kabupaten Kota Parpol Nomor 02/PL 011 BA/9211/KPU Kabupaten 1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 beserta lampiran 2 BAFK KPU Kabupaten Kota, lampiran 3 BAFK Kabupaten Kota dan lampiran 3.1 BAFK KPU Kabupaten Kota Parpol yang ditetapkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU 15/2017 merupakan keputusan yang sah. Menimbang bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU 15/2017 diikuti dengan pembentukan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang yang hasilnya menyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran 2 berita acara rekapitulasi penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan keterwakilan perempuan domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 9 Februari 2018 yang mencantumkan verifikasi faktual pemenuhan keanggotaan PBB tingkat kabupaten dengan status BMS belum memenuhi syarat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Berita acara tersebut harus dikesampingkan dan tidak membatalkan BAPK KPU Kota Kabupaten Kota Parpol Nomor 02/PL 011 BA 9211/KPU Kabupaten 208 tertanggal 9 Januari 2018 berserta lampiran 2 BAFK KPU Kabupaten Kota Parpol, lampiran 3 BAFK KPU Kabupaten Kota Parpol dan lampiran 3.1 BAFK KPU Kabupaten Kota Parpol. Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah otonomi baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Arab Lematang Ilir atau Pali dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan daerah otonomi baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU 15/2017, tetapi mengacu kepada hasil verifikasi faktual yang dilakukan berdasarkan KPU Nomor 11 Tahun 2017 atau hasil verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PU 15/2017. Kemudian dalam persidangan, saksi-saksi telah menerangkan di Kabupaten Penukal Arab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Tangerang tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang, dan kesaksian tersebut tidak terbantahkan oleh termohon di dalam sidang. Menimbang bahwa dalam pasal 3 huruf C Undang-Undang Pemilu menegaskan, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada ajas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip adil. Untuk membuat terang makna adil, hak mengemukakan konsep keadilan, yaitu treat like cases alike and treat different cases differently, yang pada intinya mengandung makna memperlakukan sama dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, memperlakukan berbeda dengan syarat dan kondisi berbeda. H.R. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, Britain, 1972. Menimbang bahwa adanya perlakuan yang berbeda terhadap verifikasi faktual dan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang dalam daerah otonom baru oleh kabupaten, serta tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan menyatakan Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam BA PK KPU Kabupaten Kota Nomor 02/PL 011 BA 9211 KPU Kabupaten (1/2018) tanggal 9 Januari beserta lampiran 2 BAFK KPU Kabupaten Kota, lampiran 3 BAFK KPU Kabupaten Kota, dan lampiran 3.1 BAFK Kabupaten Kota sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah pasca Mahkamah tersebut masih dengan syarat yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dan keanggotaan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan masih dalam kondisi yang sama, seharusnya diberlakukan sama. Dengan demikian, hasil verifikasi faktual yang dilakukan sebelum diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi secara teknis dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 atas nama keadilan, patut diakui dan dianggap sah. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Partai Bulan Bintang Indonesia sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2019. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 nomor 58/01.01.1/KPT/03/KPU/2 Romawi/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota 2019 terbatas pada diktum kedua yang menetapkan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2019. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2019. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2018 oleh Abhan Ahmad Dajja, Muhammad Abi Kudin, Ratna Adi Petarolo, masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas dan Umum, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 4 bulan Maret tahun 2018 oleh Abhan Ahmad Dajja, Muhammad Abi Kudin, Ratna Adi Petarolo, masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas dan Umum. Termohon yang kami hormati, demikian sudah kami bacakan putusan atas permohonan dari Partai Bulan Bintang nomor register 008 dari PSDT dari Bawaslu dari 2 Mei 2018. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan Allahu Akbar.